Dede jarang gosok gigi sih. Perasaan Gajah aja gak pernah gosok gigi. Sehat-sehat aja tuh giginya. Tuh dek, bannya udah hancur. Ah, parah banget ini mah kak. Ban dalamnya sobek, peleknya berkarat. Lumayan kak, karat-karat juga punya. Kalau kakak gak punya. Emang dede punya? Justru itu, kita sama-sama gak punya. Tos dulu dong. Tos. Gubrak. Kita kemen deh. Ayo. Gigi sehat-sehat aja tuh giginya. Ah, ternyata Dede
Rasulullah itu mencontohkan kalau gosok gigi itu harus rutin. Oh gitu kak. Gosok gigi gak cuma pagi sama malam aja nih, tapi tiap mau sholat juga harus gosok gigi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Andai tidak memberatkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dede baru tahu tuh, Kak. Makanya pas ceramah jangan bercandaan.